Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya, nampaknya Raisa begitu sangat shock melihat dirinya viral di media sosial. Astagfirullahaladzim. Apa, Taneng? Inilah ada berita, katanya aku balikan sama Aryo. Raisa pun mengabarkan kepada Tejo kalau dirinya viral dikabarkan balikan sama Rio. Tentu saja dirinya pun shock banget ya. Aku selingkuh sama Aryo di belakangnya, Amai. Wah, gak bener ini, Neng. Kemudian terlihat juga Tejo yang begitu sangat kaget mendengar kabar itu. Raisa selingkuh sama Rio, balikan sama Rio di belakang Mike. Memangnya kamu belum dapat kabar? Kemudian adegan berpindah kepada Andra yang sedang bersama dengan Zidane. Ya, pokoknya mereka ini sekarang mau segera melangsungkan pernikahan. Atau undangan gitu? Undangan apa, Pusat? Bahkan Alfa dibikin sangat kaget ketika Ustadz bertanya apakah Alfa dapat undangan pernikahan Zidane dan juga Andra. Undangan pernikahan antara Andra dengan Zidane? Karena pastinya ini merupakan sebuah kabar yang sangat menggemparkan dan tentu saja Alfa shock banget ya mengetahui kalau Andra Zidane bakal segera menikah. Jangan salahin aku kalau aku terus berpikir. Sementara itu terlihat Rio yang datang dan bertemu dengan Ria. Tetapi terlihat saat ini Raisa dan juga Alicia itu lagi pada ribut. Rio itu cuma mau ngehancurin rumah tangga kakak sama Kak Mike dengan cara ini. Dan memang benar-benar ya, di sini Alicia ini pinter banget ya bersilat lidah berkata-kata bohong di hadapan Raisa. Aku justru lindungin kakak loh. Ngelindungin kakak atau fitnah kakak? Tetapi tentu saja kita semuanya seneng banget ya pada akhirnya Raisa menyadari kalau wataknya Alicia ini nggak betul. Kakak kenapa sih? Bahkan benar-benar keterlaluan, Alicia ini licik banget, dia itu pura-pura terjatuh sambil memegang pipinya biar dikira habis ditampar sama Raisa. Mereka semua begal yang udah meresahkan banyak orang, Pak. Kemudian di akhir trailer tentu saja kita juga semuanya seneng banget ya, lega banget. Pada akhirnya Andra mengetahui siapa Zidane sebenarnya. Polisi datang menangkap Zidane dan mengatakan kalau Zidane adalah seorang begal. Dan mengetahui hal itu tentu saja Andra shock berat ya, karena ternyata calon suaminya adalah seorang begal. Nah, kira-kira itu apakah real atau halu? Pokoknya stay tune terus ya nonton nanti sore bersama dengan My Heart SCTV dan juga Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.